Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya di video yang terbaru lagi. Sekarang saya akan membuat sebuah konten tentang mall dan di sini di kota Tangerang saya buat video tentang Tang City Mall, jadi Tangerang City Mall. Kita buat sesingkat mungkin. Oh, ini ada lagu Kokoro no Tomo. Ini ramai sekali karena udah malam minggu ini. Ini dia atriumnya. Wah, ini tinggi sekali. Ada 4 lantai. Tinggi banget. Oke, kita sekarang coba naik ke lantai paling atas. Coba sekarang sebelum kita naik ke atas, kita lihat ke ujungnya dulu. Oke, ini dia ujungnya. Oke deh, kita sekarang kembali lagi ke tadi atrium utamanya. Dan kita lihat ke lantai paling atasnya. Jadi ini banyak atriumnya, banyak lorongnya. Lengkap sekali ini mall. Oke, kita sudah kembali lagi ke area atrium utamanya. Ada sebuah panggung. Oke, sekarang kita naik ke atas. Ini mallnya hidup banget. Banyak anak-anak kecil lagi nari-nari. Nah, di sini bagian busana-busananya. Pakaian-pakaian lengkap sekali. Ada factory outlet. Jadi ini mallnya lengkap banget. Kalau di lantai dasar ada makanan, di sini ada pakaian semua. Banyak sekali toko-toko. Kalau di sini saya jadi ingat Tanah Abang. Bukan itu saja, bukan hanya baju, ada juga pernak-pernik. Oh maaf, maksudnya toko emas, toko perhiasan, toko jam. Jadi lengkap sekali, sangat beragam. Ya, ini dia toko perhiasannya. Oke, kita naik lagi. Sana masih ada toko-toko jam. Untuk di sini masih sama kurang lebih pakaian-pakaian, busana dan berbagai macam toko-toko lainnya. Kalau di sini dep store-nya, dep store Matahari.
Dan di sini masih banyak banget. Oh, dan supermarketnya ada Transmart. Di sini tokonya sangat banyak, tidak terhitung. Tanah Abang. Kita naik lagi. Oke, ini lantai 2 ini. Di sini ada food court sepertinya, ada tempat main, Fun World, dan pusat elektronik. Di sana ada bioskop Cinema XX1, 21 ya. Masih ada satu lantai lagi di atas. Arcade-nya. Di sini ada food court-nya. Ini dia food court-nya, Puja Sera-nya. Oh, dari sini juga ada theme park-nya lagi. Oke, jadi ini unik sekali, di atasnya ada theme park-nya. Masih sama Fun World. Namun ini yang lebih besarnya. Ada seperti gondola di atas. Ada merry-go-round yang muter-muter. Ada tempat main anaknya juga. Seperti kora-kora ini, maaf bila salah namanya. Itu dia gondolanya. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah. Oke, dan di sebelah Puja Seranya ada bioskop Cinema XX1. Kita belum selesai, masih ada satu lantai lagi yang kita belum datangi. Oke, jadi di sini itu ada gym, pusat kebugaran. Itu dia. Besar sekali. Situ ada basement. Sini ada sepertinya tempat pijat. Dan di sini ada tempat karaokean. Oke, kita sudah di paling atas. Ini tinggi sekali. Oke, itu saja untuk tour kita.
Mall Tang City. Dia ada pusat gym, kebugaran, food court dan tempat main, ada seperti Dufan gitu. Busana, busana dan toko emas, toko jam dan paling bawahnya restoran-restoran. Ini mall lengkap banget. Mungkin ini adalah mall paling bagus, terbesar dan yang terramai dengan pengunjung terbanyak di seluruh kota Tangerang. Ini dia dari samping. Kita turun lagi ke bawah dan kita akan pause videonya sebentar. Di sini juga ada seperti Puja Sela untuk makanan-makanan ringan. Jadi banyak masakan Padang di sini. Nah ini dia, ada bagian mallnya lagi nih, eskalatornya, tangga jalannya yang panjang. Kita turun lagi. Oh, oke, kita sudah sampai paling bawah. Coba sebelum kita mengakhiri videonya, kita coba lihat lagi bagian bawahnya mall ini. Oh, jadi di lantai bawahnya ini seperti pusat elektroniknya gitu. Jadi ini mall amat sangat lengkap banget. Dan setiap bagiannya besar-besar sekali. Dan dilengkapi dengan, bukan dilengkapi maaf, tetapi dipenuhi oleh toko-toko. Sangat banyak toko di sini. Jadi ada pusat handphone dan pusat laptop. Lengkap sekali semuanya. Dan di sampingnya pusat elektronik ini ada McDonald's. Dan serunya sebelah McDonald's ada Subway. Keduanya ini merupakan restoran fast food kesukaan saya. Subway. Itu dia, Subway. Dan masih besar. Lihat, ini pusat elektroniknya saja sangat-sangat besar. Dan di sini juga ada Ace Hardware yang ada di mana-mana. Ini mall sangat-sangat lengkap banget. Oke, sekarang kita akan keluar gedungnya. Dan kita coba lihat di depannya ada apa. Oke, jadi masih ada Starbucks. Dan ada area outdoornya. Kita coba nyebrang jalan. Oke, jadi ini ada seperti sebuah jalanan outdoornya. Ada Puja Sera sepertinya. Dan di atas ini adalah sebuah gedung yang tinggi banget. Mungkin apartemen. Dan itu dia mallnya.
Jadi ada hotelnya namanya Vika Rooms. Dan ada seperti Pujasera. Unik sekali. Oke, kita balik lagi ke mallnya. Dan di sini ada seperti ruangan kaca unik. Ke bawahnya langsung tempat parkirnya. Itu dia tulisannya Tang City Mall. Ini mall ini sangat menakjubkan sekali karena sangat-sangat komplit. Kita coba masuk lagi. Oke, kita sudah kembali ke mall ini dan mungkin tempat terbaik untuk mengakhiri videonya adalah lobi utamanya. Ini mallnya hidup banget. Oke, kita purchase di depan atriumnya dan kita sekarang keluar melalui pintu masuk utamanya. Ya, ini dia pintu keluarnya juga sudah sangat megah ini. Ini menjadi salah satu mall yang saya sangat sukai di area Jabodetabek. Oke, di sini ada air mancur. Ya, ini tempat yang bagus banget untuk mengakhiri video ini. Oke, teman-teman, terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya sangat mengapresiasinya. Kalian semua sudah menonton sampai akhir. Mohon jangan lupa untuk like dan share video ini kepada kalian yang menyukai konten-konten tentang mall. Dan mohon bantuannya, dukungannya ke channel saya dengan subscribe ke channel saya dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Ini air mancurnya besar sekali. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace, salam sehat.